Soal 29 halaman 41. Apa makna firman Allah Ar-Rahmanu 'ala al-'arsyis sawa? Jawab Imam Malik berkata, istawa kama wasafa nafsuhu wa la yuqalu 'anhu kayfa wa kayfa 'anhu marfu'. Istawa sebagaimana ia mensifati zatnya, tidak dikatakan bagaimana. Dan sifat-sifat makhluk itu mustahil bagi Allah. Al-kaif adalah sifat makhluk. Nah, dalam perkataan Imam Malik di atas, wa kaifa anhu marfu', Allah tidak dikatakan kaif baginya. Kaif maknanya sifat benda atau sifat makhluk. Di antara sifat makhluk adalah duduk, bersemayam, dan menempati suatu tempat dan arah. Nah, dengan demikian makna ayat di atas itu tadi, istawa ar-rahmanu 'ala al-'arsy istawa, tidak boleh diartikan duduk dia Allah di atas arsy. Makna demikian itu makna yang rusak. Istawa tidak boleh diartikan duduk bagi Allah atau bertempat atau bersemayam di atas arsy. Al-Imam Al-Qushairi berkata, istawa bermakna memelihara, menundukkan, dan menguasai serta menetapkan. Makna yang sesuai bagi keagungan Allah bagi ayat tersebut adalah menguasai atau memelihara dan menetapkan arsy tersebut pada tempatnya. Nah, jadi makna yang sesuai bagi kesucian dan keagungan Allah dari ayat itu tadi, Ar-Rahmanu 'ala al-'arsyis sawa, artinya dia Allah Ar-Rahman yang maha menguasai arsy. Ingat-ingat itu. Tidak boleh dimaknai ayat ini Allah bersemayam atau bertempat di atas arsy. Pemahaman demikian atau makna seperti itu rusak. Karena bertempat itu sifat benda. Tidak boleh diyakini bahwa Allah duduk atau bersemayam di atas arsy. Karena keyakinan seperti ini adalah akidah orang-orang Yahudi. Dan akidah demikian itu, keyakinan seperti itu adalah pendustaan terhadap firman Allah. Fala tadribu lillahi al-amthal. Janganlah kalian mengadakan keserupaan atau membuat kesamaan-kesamaan bagi Allah terhadap sesuatu. Atau makna ayat, fala tadribu lillahi al-amsal, janganlah kalian membuat keserupaan-keserupaan bagi Allah dengan suatu apapun. Nah, mengartikan istawa dengan bertempat di atas arsy bagi Allah sama saja dengan menyatakan Allah sebagai benda memiliki bentuk dan ukuran. Na'udzubillah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa barzu lillahil wahidil qahhar,
dan mereka berkumpul untuk dihisab oleh Allah. Dia Allah yang Maha Esa, Al-Wahid, yang Maha Esa artinya yang tidak ada sekutu baginya. Al-Qahhar, dia Allah yang Maha Menguasai. Nah, jadi pemaknaan istawa dengan makna qahara artinya menguasai sesuai bagi keagungan Allah dan kesuciannya. Oleh karena di antara nama Allah adalah Al-Qahhar. Nah, dapat dipaham ini? Karena itulah umat Islam tidak sedikit dari mereka yang menamakan anaknya dengan Abdul Qahhar. Tidak ada orang Islam yang menamakan anaknya dengan Abdul Jalis, hamba Allah yang Maha Duduk. Enggak ada, karena Al-Jalis itu bukan sifat Allah, bukan nama Allah. Dapat dipaham ini? Tetapi orang Islam menamakan anaknya dengan apa? Abdul Qahhar, karena Al-Qahhar adalah di antara nama-nama Allah. Sahabat Ali bin Abi Talib berkata, "Inna Allah khalaqal 'arsha izharan liqudratihi wa lam yattakhidhu makanan lidzatihi." Rawahu Abu Mansur Al-Baghdadi. Sesungguhnya Allah menciptakan 'arsh untuk menampakkan tanda-tanda kekuasaannya, bukan untuk menjadikan tempat bagi zatnya. Masya Allah. Allah yang menciptakan arsh, maka Allah tidak membutuhkan kepada arsh, tidak bertempat pada ciptaannya tersebut. Sebelum Allah menciptakan arsh, Allah ada tanpa arsh. Maka setelah menciptakan arsh, Allah tidak berubah, tetap ada tanpa arsh, tidak membutuhkan kepada arsh. Karena berubah itu menunjukkan kebaharuan. Kalau Allah berubah, maka berarti Allah seperti makhluknya. Mustahil Allah berubah, mustahil Allah membutuhkan kepada ciptaannya dengan bertempat padanya. Nah, maka akidah yang benar, tauhid suci yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Nah, ingat-ingat ini. Jadi kalau kapan-kapan ditanya apa makna Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa, jawab artinya dia Allah yang Maha Rahman yang menguasai arsh. Jangan diartikan bersemayam di atas arsh. Nah, mana yang benar? Yang Maha menguasai arsh. Lalu kalau ada orang berkata, mengapa disebut secara khusus Allah menguasai arsh? Bukankah Allah menguasai seluruh makhluknya? Mengapa disebutkan secara khusus arsh saja yang dikuasai oleh Allah? Jawab, karena arsh adalah makhluk Allah yang paling besar bentuknya. Sehingga makhluk yang paling besar dikuasai oleh Allah, dengan demikian otomatis yang lebih kecil daripadanya juga dikuasai oleh Allah. Nah, dapat dipaham ini? Seperti dalam Al-Quran Allah berfirman, wa huwa rabbul arshil azim. Dia Allah adalah Tuhan arsh yang agung. Disebutkan secara khusus al-azim bagi arsh dalam ayat ini. Dan juga disebutkan secara khusus
penyandaran Allah adalah Tuhan bagi arsy. Bukankah Allah Tuhan bagi segala sesuatu? Allah Rabbu kulli syai. Tuhan bagi segala sesuatu. Tetapi dalam ayat ini disebut secara khusus Rabbul arsy. Tuhan arsy. Oleh karena arsy adalah makhluk Allah yang paling besar. Dapat dipahami ini? Nah, jadi kalau makhluk Allah yang paling besar bentuknya dikuasai oleh Allah, maka otomatis yang lebih kecil daripadanya juga dikuasai olehnya. Allah adalah Tuhan bagi arsy. Demikian pula Allah adalah Tuhan bagi segala sesuatu selain arsy. Allah Tuhan bagi manusia, Allah Tuhan bagi para malaikat, Tuhan bagi bangsa jin, Tuhan segala sesuatu. Allah Rabbu kulli syai. Nah, penyebutan dalam ayat ini wa huwa rabbul arsy adalah oleh karena arsy makhluk Allah yang paling besar bentuknya. Nah, dapat dipaham ya? Masya Allah, ini penting betul itu. Karena ada sekelompok orang menyebar di masyarakat kita, menyebarkan keyakinan rusak. Mereka mengatakan Allah bersemayam di atas arsy. Na'udzubillah. Mereka itu adalah orang-orang Wahabi. Masuk YouTube ini. Mereka itu adalah orang-orang Wahabi. Jangan diikuti mereka itu. Na'udzubillah. Arsy itu makhluk Allah paling besar bentuknya, berada di atas langit ketujuh. Di atas langit ketujuh. Arsy memiliki empat tiang. Ada tiangnya. Qawaim. Qawaim itu ada tiang-tiang. Setiap tiang dipikul oleh malaikat. Dalam hadis diriwayatkan demikian. Setiap tiang dipikul oleh malaikat. Sehingga ada empat malaikat yang memikul arsy. Mundak arsy. Disebut dengan malaikat hamalatul arsy. Hari kiamat nanti dipikul oleh delapan malaikat. Nah, sekarang empat. Nanti hari kiamat oleh delapan malaikat. Sebutkan dalam Al-Quran, وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٍ. Delapan malaikat nanti di hari kiamat. Arsy ini adalah langit-langit surga. Langit-langitnya. Kalau ada orang berkeyakinan Allah bertempat di atas arsy atau mengatakan duduk di atas arsy, berarti dalam keyakinan dia Allah diangkat, dipundak, dipikul oleh makhluknya sendiri. Na'udzubillah. Cukup kita berkeyakinan bahwa arsy adalah ciptaan Allah. Kalau arsy ciptaan Allah, maka Allah tidak bertempat pada ciptaannya. Sebagaimana manusia ciptaan Allah, maka Allah mustahil bertempat pada tubuh manusia. Demikian pula arsy ciptaan Allah, mustahil Allah bertempat pada ciptaannya. Nah, maka termasuk keyakinan rusak apabila ada orang mengatakan Allah menyatu dengan tubuh manusia. Na'udzubillah. Itu yang disebut dengan keyakinan hulul. Kalau istilah Jawa, menunggaling, kata mereka, menunggaling kaula gusti.
Kata mereka, Allah menyatu dengan tubuh manusia. Ini keyakinan rusak ini. Hati-hati. Orang berkeyakinan demikian bukan orang muslim. Walaupun dia mengaku muslim, walaupun dia salat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Karena keyakinan demikian itu keyakinan rusak. Dan disebut dengan apa? Hulul namanya. Keyakinan hulul. Dalam sejarah Indonesia, keyakinan ini katanya dibawa oleh Syekh Siti Jenar. Yang karena itulah maka dia dihukum bunuh oleh Wali Songo. Wali Songo sepakat menetapkan hukuman baginya dengan hukum bunuh karena keyakinan rusaknya itu. Dia dihukumi murtad. Nah, yang menghukum bunuhnya siapa? Wali Songo. Hukum bunuh itu bukan sembarangan ditetapkan. Karena darah itu apabila dari seorang muslim, wah, kehormatannya itu bahkan lebih daripada Ka'bah. Kalau dia seseorang benar-benar muslim, haram ditumpahkan darahnya. Maka ketika Wali Songo menghukumi murtad sehingga dihukum bunuh, ini Syekh Siti Jenar ini, itu artinya sudah benar-benar dia dihukumi kafir murtad. Tidak sembarangan mereka menetapkan hukuman itu. Nah, jadi demikian. Sebagaimana mustahil Allah bertempat pada manusia, karena notabene manusia adalah makhluk Allah, ciptaan Allah, demikian pula Allah mustahil bertempat di arsy atau bertempat di langit, karena langit dan arsy adalah ciptaan Allah. Sebelum Allah menciptakan langit dan arsy, Allah ada tanpa langit dan tanpa arsy. Maka setelah menciptakan keduanya, Allah tidak berubah, Allah tidak membutuhkan kepada keduanya. Waspada nih orang-orang Wahabi, ngomongnya ngaco. Mereka mengatakan apa? Kata mereka, Allah di langit di atas arsy. Ngomongnya aja aneh. Kata mereka, Allah berada di langit di atas arsy. Gak dipaham oleh mereka sendiri, gak dipaham apa itu. Dan cara berakidah mereka itu tidak pakai akal sama sekali. Yang padahal akal ini adalah bukti bagi kebenaran syariat. Kata mereka apa? Akidah itu jangan diakal-akalin. Lah, akal itu memiliki potensi. Akal itu suruh dipergunakan. Dalam syariat adalah bukti bagi kebenaran syariat. Akal itu. Nah, orang Wahabi mengatakan Allah di langit di atas arsy. Bagaimana itu? Jadi dia mengatakan di langit, di saat yang sama mengatakan di atas arsy. Bagaimana itu? Di saat yang sama ada di langit, lalu dikatakan di atas arsy. Nauzubillah. Ya, enggak punya hujah. Hujah dari mana? Hujah dari mana? Coba tanyakan kepada dia. Menurutmu yang menetapkan Allah bertempat di atas, kamu mengatakan di langit, di atas arsy. Menurutmu di langit atau di arsy? Yang benar, di langit atau di arsy? Enggak bisa jawab dia. Segitu doang baru. Kalau dia mengatakan di langit, lah berarti batal omongan dia di atas arsy. Kalau dia mengatakan di arsy, lah berarti batal omongan dia di langit. Kalau dia mengatakan ada di dua-duanya, lah berarti Allah berbilang ada di langit, ada di arsy. Yang benar yang mana?
Orang kami mesti ngomongnya begitu itu. Di radio Roja, di TV Roja ngomongnya begitu. Kata mereka, Allah di langit, di atas arsy. Jangan diikutin itu. Jangan disetel radio Roja itu Wahabi mulai sih yang rusak itu. Nah, tandingan kita YouTube. Masya Allah. Subhanallah.